Oke. Ya guys, ketemu lagi dengan tim Nobar. Nobar. Hai. Artinya? Nongkrong bareng. Nonton. Nobar. Video kali ini Nobar dari Filipina. Ada yang request dari Thailand, cuman belum ketemu. Kita mulai dari Filipina. Ada yang menyampaikan Filipina. Ada yang juga request film blue, Pak. Film blue, film biru. Ntar dicariin. Bus kali. Film tentang apa nih, Sobi? Masih seputar horor. Anjing. Anjing. Mana aku naon? Tolong di bip editor. Tolong dijadiin anjing. Oke. Gas. Gas. Lo kilo. Oh benar, judulnya no filter, tanpa filter gitu, nggak tahu judulnya apa. Kayak gimana ceritanya? Judulnya apa? No filter. Kretek lagi. Waduh. Benar sekarang. Di Samsung juga. Kretek bang. Gas. Berapa menit?
apa coba? Jadi nggak penting pakai makeup itu wajah. Jadi natural itu tuh, natural itu ya segalanya. Hubungannya sama itu apa? Hubungan sama apa? Sama kalau makeup, bla bla. Itulah kalau kita mau tanya produser. Itu yang natural psikisnya. Kamis yang Kamis nonton kanon banget. Ya apa kan dia itu sobek-sobek itu hubungannya sama no filter sobek-sobek itu kan mimpi akhirnya kan. Terus kenapa mimpi terus dia nggak mau pakai filter mimpi? Karena dia takut jadi kenyataan kalau pakai makeup. Makanya dia langsung. Itu cuma kayak visualisasi aja bahwa dia nggak pede gitu sampai pakai filter. Tapi dia nggak menemukan filter yang cocok mukanya itu. Filter-filter itu bentuknya topeng-topeng itu sampai dia rusak gitu. Tapi mimpi. Bebas sih kalau mimpi mah. Nyeringan. Ya apa ringan aja. Kan sama di jinjing berarti orang di mana jadi apa ini ada apa itu terlalu bukan sih ya. Jadi horor mimpi yang horor mimpi lebih ke fokus ke ceweknya. Fokus ke kirim dong pesan ke Rivalus. Ya. Kenapa pesannya enggak dapat? Ya itu. Tiba-tiba dari mimpi terus dia bangun, dia mau make up-an. Nah, pertanyaannya itu pas dia keluar pertama kali. Terus pas sebaiknya kan udah berantakan tuh. Itu kenapa? Nah, itu belum tahu. Iya kan? Dia naik motor tadi, Pak. Karena sama itu, dia kan baru keluar, juga turun. Oh, yang tadi dia nggak pede dengan make up-an awal, nanti dia masuk make up lagi tuh, kan sempat make up lagi, makin nggak pede, make up lagi, terakhir nggak dapat gitu. Pada intinya adalah ketika dia bangun itu mending gak usah make up sama sekali, karena fitranya udah cantik. Fitra, Sampai ketemu. Tiba-tiba kayak ketemu.